menghadapi beberapa agenda nasional, diantaranya pemilu kada serentak, Asian Games, rapat tahunan IMF, dan pemilu 2019, Korps Brimob Polri melaksanakan apel kesiapsiagaan untuk mengecek kesiapan personel serta sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk mengamankan agenda nasional tersebut. Selain itu, apel kesiapsiagaan tersebut guna untuk pengamanan Hari Buruh Internasional 1 Mei yang akan mendatang. Dalam keadaan sehat. Apel kesiapsiagaan tersebut dipimpin oleh Komandan Pasukan Gegana Brigjen Pol Dr. Randes Imam Widodo di lapangan utama Makobrimob Depok. Korps Brimob Polri sebagai bagian integral Polri siap mengawal, menjaga dan mengamankan event atau agenda nasional secara komprehensif dengan mengerahkan segala sumber daya dan memperkokoh serta bersinergi dengan TNI dan masyarakat. Sebelumnya, personel Brimob dilatih kemampuan dan dilengkapi perlengkapan perorangan untuk menghadapi situasi kontingensi. Dalam apel tersebut, turut dihadiri juga oleh Komandan Pasukan Pelopor Brigjen Pol Dr. Randes Ferdianto Iskandar Biti Caca, serta para pejabat utama dan Satset dan Men jajaran Korps Brimob Polri. Merupakan kekuatan power on hand-nya daripada Bapak Kapolri. Ini sebagai wujud tanggung jawab secara moral bahwa Korps Brimob Polri siap untuk digerakkan. Sehingga tujuan dari apel kesiapsiagaan ini 1x24 jam Korps Brimob siap untuk mengamankan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Dari Korps Brimob Polri Depok, tim liputan Cibarta TV, salam Cibarta.